Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Soundmania se-Indonesia. Sore hari ini Kang Gaji mau bikin konten tentang karakter sub, low, mid, dan high. Sore hari ini Kang Gaji akan memakai subwoofer 2x18 1500 watt produk dari RCF dan pakai low, mid dan juga high. Saya ambil produk dari Verse 400 watt tipe PT15 New, produk dari Verse. Ini diproduksi oleh negara Denmark ya, Denmark. Gimana karakternya sore hari ini dari sub, low, mid dan high? Kita dengarkan sama-sama. Ya, karakternya sangat tajam sekali dari segi sub, low, mid dan juga high. Sangat renyah, subnya sangat terasa di dada. Dan di kesempatan sore hari ini saya bikin karakternya sub, low, mid dan juga high. Karakter yang sangat bagus sekali ya, dengan lantunan sub yang terasa, low yang halus ya, menggema, terus juga karakter mid dan juga high-nya sangat terasa sekali. Jadi
di antara sub, low, mid, dan high itu bervariasi karakternya masing-masing. Oke, sedulur abadi Soundmania Indonesia, ya, pecinta sound system seluruh Indonesia. Walaupun sore hari ini cuacanya agak sedikit mendung, ya, di wilayah Cirebon, dan akan saya coba review ini. Kang Kaji memakai audio mixernya itu pakai produk dari Aslai tipe mixing 8, juga memakai crossover produk dari DBX, dan ini karakter subnya memakai RCF 18 in 1500 watt, juga memakai low, mid, dan juga high produk dari Perse 400 watt tipe PT 15 new produk dari Denmark, ya. Oke, itu aja yang kali ini review, ya, khususnya Soundmania Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman Soundmania seluruh Indonesia. Dan sebelum Kang Kaji pamit undur diri, sekali lagi minta dukungan subscribe-nya, like, comment, share, ya, ke media yang lain seperti Facebook, Imo, WhatsApp, Messenger, Telegram, ya, dan lain sebagainya. Oke, bagi yang sudah subscribe kami haturkan banyak terima kasih, dan bagi yang belum saya tunggu subscribe dan juga like-nya. Oke, dari kawasan Kota Cirebon, Kang Kaji melaporkan bersama channel YouTube Radio Abadi FM dan didukung bareng Abadi Audio Pro Gua Lor. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lagu yang gimana-gimana gitu, ya. Ya, langsung saja bersama Aretha Community. Aku takut kehilanganmu, ya.